Kuning banget. How much for this one? 38? Guys, kita udah sampai. My trip, my adventure. Sampai guys, sekarang kita lagi on the way mau ke Kelingking, destinasi pertamanya. We will see. This is Kelingking. Sekarang kita mau on the way ke destinasi yang kedua. Dan sekarang gerimis, jadi hopefully gak hujan ya guys, karena kita baru datang ke satu destinasi. Capek banget. By the way, tangganya tuh gak banyak, tapi dia kayak agak curam batuan gitu loh. Overall, it's all safe. Kudinya hangat, lip. What do you want? Wow. Today aku bakal jalan-jalan di sekitaran Seminyak aja. Jadi nanti aku di sana bakal kayak ke jewelry store, terus aku bakal kayak ke kafe-kafe gitu. Karena dari kemarin itu aku udah kayak
hektik banget. Aku udah kayak ke Clinking Beach, Diamond Beach, satu lagi apa, Paluang Cliff gitu. Tapi overall dari ketiga itu yang paling oke menurut aku Clinking sama Diamond. Tapi somehow Diamond tuh lebih sepi, fotonya tuh jadi lebih bagus gitu loh guys. Jadi aku gak tahu ya kalau suruh milih antara Clinking sama Diamond. But anyways, karena dari kemarin, dari day 1, day 2 udah hektik banget, jadi untuk hari ini rencananya aku bakal ke Fully. Nanti bakal ada cafe yang lumayan sepi ya, karena kalau rame itu PR banget karena ini lagi holiday season, jadi kayak bakal semua rame gitu loh. Ya, anyway, jadi sekarang udah mau langsung makan aja karena ini udah jam 11. Hari ini aku bakal check out, aku bakal pindah hotel. Ini udah day 4 actually. Nanti hotelnya itu bakal deket banget dari Beach Walk Bali, which is kayak sekitar 5 or 6 minutes jalan kaki. Jadi I'm so excited karena aku juga kangen banget sama Beach Walk. Udah lama banget gak kesana. Jadi nanti malam aku bakal ke Beach Walk. Nanti aku bakal kasih liatin kalian. Penasaran banget apa yang berubah dari sana. Karena terakhir kali itu aku ada satu store, clothing store yang aku suka namanya Brandy Melville, tapi itu udah gak ada. Jadi aku penasaran nanti di sana tuh di Beach Walk ada store-store apa yang baru atau masih sama kah gitu kan. Jadi nanti aku bakal kasih liatin kalian my outfit. Ini top yang aku pakai. Actually this is my mom's punya. Terus bawahannya jeans yang sama pas day 1 or day 2. Ini aku hari ini mau pakai crocs. Jadi sekarang udah, aku mau langsung berangkat aja. So yeah guys, stay tuned for today and happy watching. Hey guys, kita berada di tahta terendah. Kita nggak boleh ngobrol guys sih karena dari 1969, tapi ini aku makannya di daerah Seminyak, tapi dia pertama kali terbuka di Kuta guys. Jadi ini bebek, ini bebek goreng deh kayaknya. Terus ini nasi biguling, terus ini pelecing kangkung, terus ada pizza. Ini ada tom yum. Agak gak nyambung ya makanan-makanannya. Let's eat. Coba. Kayak satu lagi yang ini juga lucu dua-duanya. Hari mau mencoba kebaya untuk graduation guys. Yang ini ada silvernya gitu ya. Yes. Yang ini kayak polos gitu. Terus kayak ada kebaya yang dia sastro pakai guys waktu syuting Gadis Kretek. Mirip deh, hitam-hitam gitu. Tapi nggak legit kayak gini. By the way guys, ini kakaknya lagi kayak bikin payet gitu. Handmade. Tuh. Ah.
kuning banget. Sekarang aku mau on the way ke Gusto Gelato. Oh my god. Apa ini? Jadi ini ada rasa daun jeruk, honey, matcha. Matcha. Gimana rasa daun jeruk? It tastes interesting. Enak. Kayak apa? Ayam? Kayak ayam geprek. Ya, thank you, Kak. Yay! Hey, guys. Beda lah, maaf. Jadi, pesannya yang dark chocolate, terus cinnamon sama strawberry sorbet. By the way, waktu aku kesini, aku duduk di tempat yang sama. Bener-bener persis di sini. Itu kalau yang ini apa, daun jeruk ya? Iya. Di sini ada yang daun jeruk. Yang mana ini aja? Iya, yang putih. Tapi unik. Rasa cabai. Hah? Rasa cabai? Ini apa? Rasa cabai. Cilantro itu koriander. Tapi banyak loh yang suka koriander. Wansui. Udah lama banget ya sih ke beach walk. Yes. By the way, dia mau ketemu temennya, guys. Jadi aku ditinggal sendiri. Ditarik aja, ditarik aja. Oh gini? Iya. Jadi aku sambil nunggu Shirley, aku disamperin papa aku, finally ya, jadi aku gak sendirian, Starbucks ditinggal segini. Okay. Yay! Hi guys, jadi aku udah sampai hotel, finally! My trip! My adventure! Jadi tadi guys, dia habis hangout guys sama teman lamanya. Teman dari kapan sih? Teman TK aku. Temen TK, bayangin teman TK guys. Terus aku impulsif gara-gara nungguin dia, aku beli ini. Tada! Givenchy baby. Ini tuh Le Rouge. Oh, spicy. Kayak ngeblur enggak sih? Tuh mata aku blur. Cuci banget lihat deh. Tuh. Jadi tadi yang sebenarnya aku mau beli tuh nomor 18, tapi gak ada. Turns out di lipi aku lebih cocok yang warnanya tuh nomor 16. Tadi aku mau beli yang 18, dia lebih kayak move. Baca apa sih? Sekarang kita langsung mau beres-beres, karena besok kita mau jalan lagi. Kita mau kemana besok? Canggu. Ya, besok kita mau ke Canggu rencananya. Kalau tidak berubah ya, itinerary-nya gitu. Jadi sekarang kita mau langsung beres-beres aja, karena udah jam 11:30. Masih pagi gak sih? Let's go. Bye guys, good night. Kok bisa? Kok gak bisa? Ini gak usah kartu. Masih dari kiri dia.